pendapatnya orang Indonesia kan Indonesia ya ijak farsodik itu di kitab itu bahasa yang ada aman istiqmalu fil masjid fajar izun maka ma'al istiqmalu ma'adunam syarkan di anna umin jumlatil istiqmal lil masjid. Jadi pokok yang penting guna noni kundi juru masjid memang iku wis gak diizini ambil nadir itu udah masalah. Maksasi gak ada kepentingan sumbalik langsung ke masjid. Umpama pengumuman jenazah, ya, ya, ya. Kan mau balik nang masjid enggak kan, tapi balik nang masyarakat umum. Lah ini kan jadi ini kudu penggunaan fasilitas yang balik nang masjid. Niki masuk enggak balik nang masjid enggak masalah, selama satu digunakan di jero masjid. Nomor kali ini di nadir, niku diizini. Ada syarat dua. Dua syarat dari ma'dunan nomor kali istiqmal fil masjid. Contoh istimal di masjid gua apa? Digunakan di jero masjid. Bagaimana le speaker masjid dicoplo? Dari majelis saya. Meskipun tidak disebayangkan di masjid ini tidak masalah. Ini tidak kudu le diumum di masjid berarti kudu ono manfaat sih balik ke masjid dan. Misalkan pengumuman apa pengumuman misalkan kemaslahatan kok misalkan link malingan lah bisa. Gak sih kan macet dia nak tidak masalah. Yang penting itu penting ngajak ngomong no orkes kan. Laku beda orkes. Bawa tarik laku beda orkes semua gini ya ya. Meri spesial 10 juta semua gini ada mah yo. Tahu kan? Kemarin kita nggak bahas orkes banget. Ada ada. Ya tak apa. Berarti masuk pos yang dulu ini tetap tidak masalah ya. Bukan apa. Pos yang penting itu harus diizini nadir, ambil digunakan di rumah masjid. Ya pasti ini cara syarat dia masih tidak ditulis ya tidak mengubah kemaksiatan. Contoh ini kan nadir ya sopo ini. Mungkin ini nadir di masjid Awabin gua sopo contoh ini. Ya sih. Nadir gua sih nunjuk ya wakil, gua sih wakil. Nunjuk sih wakil. Tidak, lah kan setiap soalnya nadir pertanyaan kan ya. Zaman lambat, nanti kan tak tahu ya. Ada yang cuma kumpul-kumpul, tapi pio-pio sama mereka. Iya, pulang buat lah. Tak tahu lah, aku tipis apa sih nada bila nang dia masjid ya. Apa sih awal aku kaki masjid bila. Kan tak tahu, kamu dan gila gua. Aku wako bila dan gila gua. Seterusnya. Iya, dan gila gua. Iya, aku di masjid lah ya. Ada yang gila gua, kudunya lagi oleh izin dulu nanti. Kalau yang sewako lah, dan gila. Ada kan aku tipis tak tahu. Siapa sih awal kok? Apa aja otomatis sama juga banyak tak tahu siapa si awak kok otomatis mak tahu jadi oleh izin apa izin kan tak tahu kok lah lah umakir kan dari kan tahu ya memang ada abad yang dia rumung mahir kan aja ada kan syarat kan dia butuh oleh izin oleh tuli saya wakil nadir kok bisa nadir ya nadir ini pengurus masjid dalam bahasa pengurus masjid. So apa pengurus masjid? Takmir maksudnya? Bahasa takmir lah, cara bahasa gampangnya takmir. Takmir. Karena aku sopo ini. Banyak wakil. Nadir. Nadir itu bahasa lagi tapi nadir. Cara bahasa lagi ini takmir lah atau pengurus. Yang penting diizini pengurus masjid. Banyak wakil. Mau wakil berdua. Wakil, mau wakil. Tidak, apa intinya di samping itu alasannya karena masjid itu punya sodakonya orang banyak ya kan ketika apa itu fasilitas di masjid itu barang di masjid itu digunakan ke masyarakatan otomatis orang yang sodako di situ kan dapat amal jariah bro selama itu dipakai ke masyarakatan misalnya contoh speaker lalu itu anda mungkin itu asal usulnya speaker itu dari sodakonya orang banyak itu dapat. Ketika dibuat untuk mengumumkan orang meninggal, otomatis dengan diumumkan tersebut orang yang lain bisa tahu kalau di situ ada jenazah yang harus kita sholati apakah betul. Itu kan sudah mengundang ke masyarakatan begitulah. Untuk dengan cara itu bagi orang yang walaupun tidak ikut ya. Tapi kan mendapatkan pahala dari speaker yang diumumkan bunyi itu tadi. Kemudian itu yang lain dapat sudah kejadian lah. Iya gila loh. Kas buka kas boleh begini. Iya. Sangko berjalan. Aja kas asoko aja. Semua orang kota yang bingung. Iya gila pokok. Gunakan masjid cara. Penting. Kan solid itu.
masuk izin terus ke takmir. Setiap ada meninggal izin dulu ke Snowdon pun dah itu tertulis ya. Izinku abdon di izin ini. Dan ono pengingkaran itu termasuk izin pembunuhan. Macam ada usah izin jenenge pengumuman ngonoan pasti ndak kudu izin kok. Insyaallah pasti izin. Ini berarti pasien lu masuk yo. Masuk pasien lu yo. Pokoknya semua sekali tadi. Ya, maka masuk sih adalah nanti adalah. Lu pencet di kertas nanti. Di mati. Mata ada kamu. Tangan jam lah ke. Kan ke kan tak. Susu apa kamu? Mengon katanya lah kofan. Barang lah kofan ya. Barang lah. Barang lah kosong barang lah. Ya kan kamu tidak biar biasa deh. Di kono kan hadis hadis mata al waktu. Umpama dari awalnya ke wakil pihak wajib mengijmalkan tidak merinci apapun secara biasa berlaku secara umum mereka harus karena sekarang barang wakaf aslinya ketat kan barang wakaf itu ketat ini titik aslinya tidak boleh ini titik tidak boleh tapi dari awal wakaf itu rata-rata di relan ya sing penting kok wakaf langgar jenenge wakaf langgar itu koyok-koyok satu-satu baca ngkok wakaf langgar tapi kok oleh ini kegiatan apa lagi saya biasa naik lakonnya nih nakal jadi kan saja norok-norok uruf biasa membahasakan norok uruf biasa neng mas neng langgar lain biasanya kegiatan saja naik kan ya oleh jadi makanya tak lucu iya anja mas mengkot yang gila luas saya nyiar-nyiar lagi apa yang ke lanjut ya termasuk kan penggunaan penggunaan wakaf saya sobung nadir kan maksudnya sobung nadir wakfi ada pengurusan saja langgar kan ada pengurusan lah dia pernah mengakui alat-alat saya alat-alat wakaf saya sobung pengurusan norok hukum dari awal zaman orang-orang wakaf mereka pasti engkau wakaf lagi langgar ambil mulai lagi kegiatan apa beli saya biasa nah umum mengenai langgar ya berarti akhirnya oleh lagi tapi saja dan kecuali memang pihak wakaf karena engkau wakaf kaki langgar pokok apa beli selain azan sana tak boleh pokok butuh azan posisi wajib baru mon kada wakaf langgar to itu ajaran al wakaf butuh dia al urfun urfa norok norok biasa norok selain kegiatan dia benda tak apa yang lakukan yang langgar ya makanya dari pihak semeri wakaf ada keterangan khusus lah apa kok mak mikir engko? Apa mikirnya ada masalah? Apa ki ibadah masalah lain ini sih perlu ditanya. Le seumpama barang pakoke langgar didamel majelis misalkan cak kambing nggih. Disele damel majelisan. Niki hukumnya apa? Niki ansan apa haram? Asal ini le gender pendapat sing keren mboten ansan. Tapi ansal ini ku mungkin de napa? De iku wis pokok sing ngansalaken de uruf niku. Pokoknya mereka mah pendapat keren napa wae sing barang sing dijero tempat lakukan tidak kalian. Nah, ini kalian kamar wis. Kita jaga emik, kita umum. Nah, pecah kencilan kayak ada kebanyakan sing emik ke kayak yang je. Je lah marah aja tuh. Ya jadi masalah oh udah lo. Angin lu kayak tadi pereng. Engkau mau tahu yang jemi lo? Ada dia tidak lama. Berarti ya apa? Tidak apa ya? Barang wakofan itu sudah kena utak-utak, masalah dolar atau repot. Kecuali memang rusak. Kecuali apa ya bos? Angsal. Kecuali memang menghasilkan. Berarti tak apa? Pokok majer PC benar sangat. Sudah aku yang benar. Tapi itu yang barang di wakofan. Tapi kan lama-lama cara cakap ini duduk tak wakofan agak ini
itu enggak, tapi duit sing dikumpul di kota itu duduk barang lakukan, tapi milkul masjid. Lah lek milkul masjid oleh musola, milkul musola. Lek milik musola, ambil wakaf musola benten. Lek aja saya itu pulau wakaf cagar ini nak langgar. Nah ini barang lakukan, tapi saya itu iki duit kayak mau langgar akhirnya. Langgar butuh apa? Butuh cagak lah. Niki lek cagak sing gitu kok nonton ke kotak niki itu hukumnya rata rumus. Tak koyo tak sekereng barang lah kok. Oh iya. Termasuk masalah nilai-nilai rata rata kan mencapai mie kan dia macet pas saya kotak kan. Nah, memang jarang. Memang jarang sih tak lakof no iki yang jarang. Jarang. Barang-barang itu ya. Ya lah sampai langgar lah. Kalau dia tuh orang lah. Memang jangan cagak mie jarang lah jangan cagak. Paling tak kenal. Wilek dong lah. Dong. Kan banyak kok. Nah, wilek saya kira kalau lagi abit ria. Ini tak. Demi tak. Subhanallah.